warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billah. Masya Allah, kullu ni'matin minallah. Masya Allah, al-khair kulluhu biyadillah. Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh, wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur alayna rahmataka min khazain rahmatik. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kakem panjenenganipun Bapak Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi, Bapak Masyhuri sedaya pengurus, ugi kakem sedaya jamaah Masjid Manarul Ilmi Kampus ITS rahimakumullah. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Takdiripun Allah Azza wa Jalla, kita sedaya pinaringan nikmat arupi iman, Islam, kesempatan ugi kesehatan, sehingga saged ngelampahi amal ibadah wonten ing lebetipun sasi Jumadal Akhirah utawi Jumadal Tsaniyah. Mugi-mugi sedaya amal kesahinan ingkang sampun sedang ugi badhe kita lampahi sageta dipun terami, ugi dipun ridani dengar so dalam Allah tabaraka wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Kita niati memahami petunjuk di dalam kitab ini yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di pertemuan yang lalu kita sampai di bab 31, yaitu bab al-islah bainan nas, mendamaikan di antara dua orang atau lebih. Pada pertemuan yang lalu kita kaji beberapa ayat Al-Qur'an. Kali ini kita sampai pada hadis yang pertama di bab 31, atau secara keseluruhan hadis ke 248. Jadi kita akan mengkaji secara khusus temanya atau subtemanya adalah ragam cara untuk bersedekah. Jadi secara khusus temanya seperti itu. Jadi ragam cara untuk bersedekah. Meskipun dalam tema yang umum, yaitu di bab 31, al-islah bainan nas. Akan saya bacakan hadisnya, kita cermati maknanya, kemudian kita ambil beberapa spirit penting dari hadis ini untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. InsyaAllah, la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah lan tacrito santing sahabat Abu Hurairah radhiyallahu muki-muki ngridani sinten Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abu Hurairah. Qala matur sinten sahabat Abu Hurairah, qala ngendikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Rasul, kullu sulama utawi saben-saben ros-rosan. Ros-rosan menika persendian. Nggih.
minan nasi santing sekabiane menungso iku alaihi iku tetep ingatase kullu sulama sodakotun utawi sodakoh. Jadi pemahamannya setiap persendian dalam tubuh kita itu hendaknya kita sodakoi tiap hari. Kita sodakoi tiap hari. Kula yaumin ing dalam sak bendino tatlu'u muncul fihi ing dalam yaum opo asyamsu srengenge. Jadi tiap pagi, tiap terbitnya matahari, persendian dalam tubuh kita itu kudune disodakoi. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud itu ada penjelasan. Jadi jumlah sendi dalam tubuh manusia itu kurang lebih 360 sendi. Makanya di situ tiap hari ini tidak boleh kurang, kita hendaknya sedekah 360 kali dalam sehari itu. Para ulama memberikan penjelasan kenapa kita harus sedekah tiap hari. Karena ini ada kaitannya dengan nikmat yang berupa kesehatan. Terus dalam riwayat yang lain itu disebutkan bahwa nikmat yang paling utama setelah nikmat iman adalah nikmat sihatul badan, kesehatan tubuh. Itu nikmat yang paling utama. Lah, cara supaya nikmat itu melekat pada tubuh kita, tidak dicabut oleh Allah, adalah dengan cara syukur atas nikmat itu. Lah, dalam hadis ini kita diberi cara, dibimbing oleh Nabi cara mensyukuri nikmat kesehatan, yaitu dengan cara sedekah atas persendian yang ada pada tubuh kita. Dan itu hendaknya tiap hari kita lakukan. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya sedekah atas persendian dalam tubuh kita. Hadis ini memberikan perincian. Apa saja? Yaitu ta'dilu aitslihu, gawe adil utawa damekno sira kanti adil. Jadi mendamaikan bainal ifnaini ing dalam antaraning wong loro kang lagi tukaran. Tetapi tadi takdil dengan cara yang adil, tidak berat sebelah. Sodakotun iku sodakoh. Menurut Syekh Ibnu Alan As-Siddiqi yang di sini takdilu bainal ifnaini itu bisa dilakukan oleh para pejabat yang tentunya terkait dengan peradilan. Jadi yang dia diberi amanah sebagai hakim, diberi amanah orang-orang yang dia itu menegakkan keadilan di negeri ini, itu dia mendapat peluang utama sedekah di situ. Akan tetapi tidak mesti seperti itu, artinya tidak harus melalui jalur formal. Ini juga bisa informal. Artinya apa? Dalam keseharian kita, ketika hidup di rumah tangga, hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, nek ana wong tukaran, kalau kita mendapati ada benih-benih perselisihan di antara kita, keluarga, komunitas tempat kita hidup, maka kita bisa mengambil peran yang penting di sini. Apa? Yaitu ta'dilu bainal isnain. Jadi kita berupaya sekuat tenaga mendamaikan dua orang yang berselisih ini. Tentu dengan cara yang elegan,
dan tidak sampai melanggar aturan ajaran agama kita. Kalau itu kita lakukan dengan penuh ketulusan mengharap ridhonya Allah, itu menjadi bagian dari sedekah. Itu menjadi bagian dari sedekah. Bahkan ini menempati poin yang paling utama sebelum nanti poin-poin yang lainnya. Makanya sedekah yang paling utama adalah usaha kita dengan segala potensi yang kita miliki untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Jadi nek kita selaku orang tua, selaku guru, melihat ada sepasang suami istri, jadi anak dhewe ambek anak mantu tukaran, sing adil mendamaikan. Wong biyen nalikane biasane nggih, ini tradisi di masyarakat, nek nalikane temu manten niku biasanya pembawa acara adat-adat Jawa niku Masya Allah. Jadi ono acara duduknya manten di pangkuan orang tua atau mertua. Biasanya MC Jawa ngendikan ngeten. Jadi ditimbang abot di anak mantu opo anak dhewe. Dijawab dhewe ambek MC ne. Wis podo abote, artinya orang beda no anak mantu ambek anak mertua, anak mantu atau anak dhewe. Wis podo dianggap anake. Itu di situ di acara temu manten, tapi dalam prakteknya setelah dapat satu minggu, satu bulan, satu tahun, kemudian muncul konflik dalam kehidupan rumah tangga, apa isih berlaku seperti itu? Nah itu kudune tetap, jadi berbuat adil ketika menemukan bibit-bibit perpecahan. Jadi tidak pandang itu anaknya sendiri, ketika orang tua melihat ada kesalahan, harus mau mengingatkan dan bersikap adil kepada anaknya maupun menantunya, sehingga perdamaian itu bisa diraih. Betul. Jadi ini sifatnya luas. Jadi siapapun kita kemudian melihat ada benih-benih perselisihan dan kita yakini kita bisa berperan aktif di dalamnya untuk bisa mendamaikan, maka bismillah, ayo kita ikut mendamaikan, maka itu bagian dari sedekah yang bisa kita lakukan. Ini poin yang pertama. Yang kedua, termasuk bagian dari sedekah. Makanya banyak cara untuk bersedekah, ya, menjadi subtema kita. Waktu ino lan nolong silo arrojula ing wong lanang, okay. Tetapi dalam pemahamannya di sini tidak hanya wong lanang, yuk termasuk nolong wong wedok, nolong sapa wae, karena memang di dalam Quran maupun hadis sering disebutkan laki-laki misalnya, itu tidak hanya fokus untuk laki-laki tapi untuk umum. Kados itulah ya ayyuhalladzina amanu, itu memang zamirnya arahnya ke hum, ke laki-laki, tetapi juga berlaku untuk perempuan. Jadi misalkan kalau itu hanya dipahami laki-laki, kutiba alaikumusiyam, berarti sing wajib poso lanang tok yo ora koyo ngono. Jadi kalau tidak ada yang sifatnya khusus, berarti itu maknanya umum. Jadi ngoten. Jadi teng hadis niki watu inulan nolong siro arrojula ing wong lanang, ngoten. Fidabatihi ing dalam kendaraane rojul, ya, ing dalam kendaraane rojul. Fatah miru mongko gowo utawa numpak ngawak ne sapa daba fatah minu mongko ngawak ne sira hu ing arrajul alaiha ing atase daba. Jadi artinya apa? Kita menolong seseorang untuk menaiki kendaraannya, kita menolong seseorang supaya orang itu bisa nyaman berkendara. Dalam konteks saat ini, kalau dulu memang dabah ini
identik dengan hewan, maka kondisi saat ini misalnya hujan-hujan, kemudian ada sepeda mogok misalnya, dan kita bisa membantu, memang terutama sekali kaum ibu, kaum perempuan, kemudian terjebak banjir, kemudian sepedanya macet, dan kita bisa membantu, memberikan apa itu pertolongan, itu juga bagian dari sedekah yang bisa kita lakukan. Au tarfa'u utawa ngangkat sira lahu kedue manfaat kedue rajul alaiha ing atase dhabe mataahu ing pira-pira barangi rajul sedekahun iku sedekah. Jadi kita membawakan barang milik seseorang, kita bawakan ke kendaraannya, itu juga bagian dari sedekah. Jadi di situ sedekah niku masya Allah luas di situ. Kemudian wal kalimah lan kalimah, kalimah temeriku kata, al-qayyibatan bagus. Temeriki masuk di dalamnya ucapan baik ketika bertemu dengan seseorang. Termasuk di situ mendoakan seseorang. Termasuk di dalamnya kita berzikir, ya, berzikir menyebut asmanya Allah. Termasuk ketika bertemu seseorang kita mengucap salam ataupun menjawab salam. Itu semuanya adalah al-kalimah at-thayyibah. Sadaqatun iku minangka sedekah. Bahkan di situ nanti kita dapati di apa itu di hadis yang lain, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jadi sedekah itu misalnya kita bertemu dengan seseorang, kemudian kita terlihat menunjukkan ekspresi bahagia, senyum. Liku itu juga sedekah. Itu kenapa sih senyum kok sedekah? Ngeten lho. Itu menunjukkan bahwa umat Islam itu harus menunjukkan kesan yang baik kepada siapapun dan dimanapun ia berada. Karena Islam itu sendiri, itu artinya damai. Makanya dimanapun dia berada, itu berusaha untuk menciptakan suasana yang damai. Lalu ketemu wong, itu wajahnya terlihat sangar, menakutkan, itu kesan Islam itu hilang. Maka ketika kita bertemu dengan orang lain, pertama kali berjumpa, menunjukkan senyuman, menunjukkan satu ekspresi yang menyenangkan, maka itu insya Allah, orang yang memandang pun merasa enjoy, merasa nikmat, sehingga bisa dilanjutkan komunikasi yang lebih bagus lagi. Dan disitulah Islam. Jadi Islam itu jangan dipahami secara sempit, hanya berupa ritual ibadah, yang wujud nyata hubungan dengan Allah Ta'ala. Tetapi dalam kehidupan keseharian kita, itu harus mencerminkan ya, akhlak yang mulia. Dan itu bisa ditunjukkan dengan ekspresi wajah yang menyenangkan ketika bertemu dengan orang lain. Dan itu dinilai sebagai satu sedekah tersendiri. Kemudian berikutnya, وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ lan kelawan saben-saben langkah. Khotwah itu setiap langkah. Tamsi kang melaku siro ha'ing khotwah ilas sholati marang sholat sodakotun iku sodako. Setiap kaki, jadi setiap langkah kaki menuju masjid, menuju musola, bahkan menuju ke majelis ilmu. Majelis ilmu itu bisa pesantren, bisa kampus, bisa madrasah, bisa sekolah, bisa lembaga kursus, manapun di situ, maka iku sedekah. Jadi penak, jadi wong mukmin niku hidupnya dipenuhi dengan sedekah. Kemudian di akhir hadis ini disebutkan wa tumitu aitu zilu lan ngilangi sira. Apa ngilangi sing dilangi napa? Al adza ing perkara kang larani wong loro, wong-wong mlaku, al adza ing perkara kang ngalangi utawa nglarani. Tengriki maknanipun pripun? Kados hajar, ana watu yang di situ
diyakini bisa mengganggu orang yang jalan. Kalau konteks saat ini misalkan ada pelepah pisang, ada paku, niku di situ, ada duri, ada apa itu kayu yang melintang dan sebagainya. Itu semuanya kalau kita ambil antor anitori kisaking jalan, sodakotun iku yoso dako. Jadi prinsipnya banyak cara untuk meraih pahala sedekah. Lah sedekah-sedekahnya teniki harus kita lakukan tiap hari supaya nopo awak kita, badan kita niku dipunjagi kesehatane kalian Gusti Allah. Jadi di situ. Jadi nek kita niku kepengin tubuh kita niki dijaga oleh Allah, maka sedekah-sedekah sosial ya, sedekah-sedekah sosial tadi itu mestinya kita lakukan tiap hari, tiap hari. Karena persendian kita menuntut sedekah itu pun tiap hari ya. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk bersedekah, bersedekah tiap hari, terutama kepada orang-orang yang memang benar-benar kita yakini membutuhkan pertolongan kita. Dari sini sebagai penghujung materi di kesempatan pagi hari ini, itu kita bisa membedakan bahwa ada perbedaan antara apa itu infak, antara zakat dan juga sedekah. Kalau infak itu mengeluarkan harta di jalan yang diridhai oleh Allah, dan di situ sifatnya luas, bisa infak yang wajib, bisa juga ada infak yang sunnah. Infak yang wajib, nafkah yang wajib kepada istri, anak, itu yang wajib. Kemudian apa itu sifatnya sunnah, bisa berupa hadiah dan sebagainya. Kemudian kalau zakat itu khusus ya, harta wajib yang harus dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab atau haul. Nisab itu batas minimal wajib zakat. Haul itu ketika mencapai 1 tahun. Tetapi ada pula harta zakat yang tidak harus menunggu masa haul, misalnya hanya menunggu masa panennya saja, kayak apa pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Jadi itu zakat itu sifatnya wajib. Kemudian yang kita pelajari pagi hari ini adalah sedekah. Maka sedekah itu maknanya lebih luas. Setiap hal yang bisa kita berikan manfaatnya kepada orang lain, baik berupa materi maupun immateri. Jadi berupa materi, berupa uang, itu bisa juga dikatakan sedekah. Tapi bisa juga tidak berupa materi. Apa? Doa kita kepada orang lain. Kemudian kalimat yang baik, ucapan yang baik kita kepada orang lain, sikap kita membantu orang lain, bahkan senyum kita kepada orang lain yang buat hati orang lain itu terasa damai, itu juga bagian dari sedekah yang sangat dianjurkan oleh agama kita, dan itu dampaknya, pengaruhnya untuk kebaikan duniawi dan ukhrawi kita. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah membimbing dan mudahkan kita, zuriyah, keluarga kita semuanya, supaya bisa bersedekah kepada siapapun yang kita jumpai selagi ada kesempatan, selagi masih ada nyawa di dalam tubuh kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penyampaian materi oleh beliau Yayat Ali Misbahul Munir. Alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Monggo bagi para jamaah yang ingin bertanya bisa langsung on mic ataupun bertanya lewat chat. Saya tanya Ustaz Misbahul Munir. Nggih. Ariski Ustaz, Ariski. Nggih, Mbak Ariski, monggo. Nggih Ustaz, tentang ini Ustaz, mungkin masalah
apa namanya, sodako Ustaz. Kalau sodako itu misalkan kita bersodako ke orang lain atau maksudnya ke saudara ataupun teman, cuman berbeda keyakinan Ustaz, mungkin non muslim gitu, tapi harta itu adalah harta mereka, teman, kita sodakokan untuk atas nama dia yang keyakinan, gimana Ustaz, nyampe apa enggak gitu Ustaz? Oke, Pak Rizky, sambung. Sambung, Ustaz, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amaliyah yang baik atau amal solih dari orang mukmin untuk non-mukmin itu diterima oleh Allah. Yeah, jadi, kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun, sesama mukmin, non mukmin, bahkan kepada hewan atau kepada tumbuhan, itu semuanya dapat reward dari Allah. Jadi kebaikan kita kepada seluruh makhluknya Allah itu tetap dapat reward, ya, tetap dapat pahala. Memang nanti ada perbedaan. Ada skala prioritas, ngoten. Ketika dalam satu waktu sama-sama membutuhkan, apalagi yang di situ yang dalam kondisi mendesak, kemudian nyawa menjadi taruhan, di situ semakin semakin tinggi nilainya di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Jadi konsepnya semua yang kita berikan seorang mukmin kepada siapapun, jadi baik itu sesama mukmin ataupun non mukmin ataupun bahkan bukan manusia, jadi manfaatnya itu untuk hewan atau untuk tumbuhan, tetap itu dapat nilai yang positif, dapat ajr, dapat pahala dari Allah Tabaraka wa Taala. Lah adapun kalau dibalik, yang memberikan sedekah itu non mukmin, bukan agama Islam, diberikan kepada kita umat Islam. Lah, di situ memang manfaat ukhrawi itu tidak ada. Karena logikanya dia melakukan itu tidak atas nama Allah, tidak lillahi taala, tidak ditujukan kepada Allah. Makanya di situ menurut ulama syarat amal itu diterima di sisi Allah itu tiga. Satu, mukmin, pelakunya itu seorang mukmin. Yang kedua, amal yang dilakukan sesuai dengan petunjuknya Rasul. Yang ketiga, amal yang dilakukan itu tulus ikhlas semata mengharap ridhonya Allah. Makanya yang non-mukmin itu tidak ada nilai ukhrawinya. Tetapi dia mendapatkan nilai duniawi. Jadi orang yang melakukan kebaikan itu pasti akan dibalas kebaikan juga di dunia ini. Lah, hanya saja kaitannya dengan sedekah ini, plusnya adalah misalkan non-muslim rajin sedekah, dia sedekahnya kepada orang-orang mukmin, itu dia punya nilai plus. Bisa jadi orang-orang mukmin yang diberikan sedekah itu karena saking senengnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dia ini orang yang sangat baik, mohon berikan hidayah, petunjuk kepadanya, sehingga dia merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Jadi dengan doa yang tulus dari penerima sedekah itu bisa jadi dia mendapatkan manfaat, dia berubah, kemudian mendapatkan hidayah Allah, sehingga dia bisa masuk Islam. Jadi seperti itu nantinya untuk manfaat duniawi maupun ukhrawi. Wallahu a'lam. Ngapun, Pak Rizky. Oke, matur suwun Ustaz. Nih, sami-sami. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bagi para jamaah yang lain, apabila ada yang ingin bertanya, monggo silakan. Sekali lagi, mungkin bagi para jamaah yang ingin bertanya, bisa langsung on mic ataupun lewat chat. Oke, mau tanya Mas Pak Izin. Ustaz, mau tanya Ustaz. Oke, monggo. Dengan anjuran tiap hari sedekah tadi ya.
itu apakah kalau misalnya gitu ya, tidak ada kejadian-kejadian yang sedekah yang sifatnya non finansial tadi itu kemudian sebaiknya setiap orang itu ya sedekah finansial setiap harinya gitu. Apa ada anjuran semacam itu atau gimana? Ya. Ya, matur nuwun. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk finansial, apakah wajib tiap hari? Nah, itu yang menjadi poin utama yang saya tangkap tadi. Untuk masalah finansial, itu yang wajib itu ada dua kategori umum. Yang pertama, yang kaitannya dengan baitul mal, yaitu yang terkait dengan zakat. Yang kedua, terkait dengan keluarga. Lah, yang terkait dengan baitul mal, yang terkait dengan dana zakat, itu sifatnya bisa tahunan, bisa setiap panen ketika dia itu punya harta semisal pertanian tadi. Kalau dia misalnya zakat penghasilan, maka aturan mainnya tadi yaitu memenuhi dua hal, nisab dan haul. Jadi mencapai batas minimal harta yang wajib dizakati, yang kedua mencapai haul, maka kewajibannya per tahun. Lah, adapun yang terkait dengan keluarga itu yang namanya nafkah, ya, itu kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri. Lah, adapun apakah tiap hari itu soal teknis. Soal teknis, ada misalkan suami yang gajinya per bulan, kemudian uang belanjanya itu diberikan sebulan sekali supaya dikelola oleh istrinya. Maka tiap hari dia tidak ngasih, tapi ngasihnya bulanan, itu pun tidak ada masalah. Jadi bedanya yang secara prinsipil, kalau zakat tadi itu jelas berapa yang harus diberikan, kemudian berapa kali dalam setahun, itu jelas. Tetapi kalau sifatnya infak kepada keluarga yang wajib tadi, meskipun sama-sama wajib, akan tetapi teknisnya itu bisa lebih longgar. Bisa mingguan, bisa bulanan, bisa harian di situ. Kemudian jumlahnya pun sesuai dengan penghasilan yang diterima, kemudian tingkat ridho dari istri. Bahkan andaikan, itu suami tidak punya penghasilan misalnya, atau penghasilannya lebih banyak istrinya, tapi istrinya ridho tidak dikasih, itu tidak masalah, tidak masalah. Itu jadi soal infak tadi, ada masih peluang bagi para suami istri untuk bisa bermusyawarah mana yang terbaik. Lah, adapun kejadian harian di sekitar kita itu ada hadis yang perlu kita cermati, riwayat Imam Muslim. Jadi setiap hari ada dua malaikat yang mendatangi kita. Ini itu begitu. Kemudian kalau kita memberikan sedekah, maka malaikat ini berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang memberikan nafkahnya hari ini, yang menginfakkan hartanya hari ini di jalan Engkau. Sebaliknya, ada doa yang buruk ya dari malaikat ini. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan usaha orang yang hari ini tidak mau bersedekah. Lah, itu konteksnya bagaimana? Itu kata Imam An-Nawawi ya, itu sifatnya ada kejadian, misalnya ada tamu datang ke rumah. Ternyata apa? Kita bisa memberi itu dengan semampu kita, sesuai dengan kemampuan. Itu dapat doa malaikat yang baik. Ini sebaliknya, kita ada yang kita suguhkan, tapi tidak memuliakan tamu, dapat doa yang buruk. Termasuk ada kejadian tetangga di sekitar kita yang butuh banget pertolongan. Misalkan soal kesehatan mereka, soal apa itu pendidikan anak mereka, apalagi soal nyawa ya, soal makan, dan kita tahu persis, kemudian kita tidak mau itu, maka nantinya dapat doa yang buruk dari
malaikat ini. Jadi ada yang sifatnya apa itu terkait dengan kejadian atau peristiwa yang ada di sekitar kita, tapi ada yang rutin dan itu kaitannya dengan keluarga, dan ada yang sifatnya tanggung jawab kepada agama kita yang di situ kaitannya dengan sedekah. Jadi seperti ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Wallahu a'lam. Ngoten, Pak Masuri. Nggih, matur nuwun Ustaz. Nyambung sedikit. Itu terkait bukan yang wajib. Jadi kan memang ada anjuran, enggak tahu itu apakah dasarnya dari mana, tapi kan beberapa orang itu kemudian hampir kayak mewajibkan setiap hari itu mengumpulkan sedekah itu. Pokoknya tiap pagi dikumpulkan karena informasinya itu kan dari pengajian itu sangat dianjurkan berbuat semacam itu. Meskipun nanti ngasihkannya ya tergantung apa ini kesempatannya gitu nih. Jadi gimana kira-kira? Ini yang saya tangkap ketika itu adalah dengan begitu itu diharapkan rezekinya bertambah. Dan ini sebenarnya di satu sisi ada lemahnya karena nanti orang itu motivasinya mengumpulkan itu bukan semata-mata karena Allah, tapi ada keinginan tadi supaya nanti rezekinya bertambah gitu ya. Nah, yang dalam konteks seperti ini kira-kira gimana? Enggak masalah atau misalnya kalau bisa diperbaiki lebih baiknya seperti apa gitu. Matur nuwun. Nggih. Matur suwun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang lagi booming ya saat ini. Artinya yang harus diluruskan ya tentu. Jadi di Quran misalnya nggih, kula paringi contoh di Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Permisalan orang yang bersedekah itu seperti dia apa itu memberikan satu butir kemudian dilipat gandakan menjadi 100 menjadi 700. Ngoten. Kemudian di ayat yang lain yang lebih hebat lagi, misalnya di ayat 245 ya 245 Al-Baqarah itu mandalladzi yuqridu qardan hasanan fayudhaifahu law adhafan katsira. Jadi siapa yang menghutangi Allah, tafsirnya itu sedekah di jalan Allah, maka pasti dikembalikan dengan tidak hanya 700 tapi adhafan katsira, lipat ganda yang tidak terbilang. Jadi sangat banyak sekali. Lah, ayat itu tidak salah, ngoten. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan, asalkan itu benar-benar atas dasar iman, kemudian sesuai dengan petunjuk Nabi, tulus ikhlas, itu pasti dikembalikan. Cuman, ada cumannya. Allah memberikan balasan, itu ada yang di dunia ini, ada yang di akhirat nanti, ada yang itu diberikan ke anak cucu kita. Jadi ini kok benten-benten. Cuman ada beberapa orang yang berani menyatakan, tiru saya sedekah sepeda dapat mobil. Nah itu yang jadi masalah. Karena pengalaman individu satu orang dengan yang lain itu beda-beda. Kasarannya ya ben, nek diwastani ben gampang paham. Ya. Jatahe rizki orang, antara satu orang dengan yang lain di dunia niku bedo-bedo karena Allah itu lebih perso nek are iki mari nyukai sepeda tak kei mobil kuwi luwih apik mergo dadi orang barokah nek are iki gak masing-masing kei iki yo tak kei sedekah tapi gantine iku mau liyo karena balasan dari sedekah itu tidak harus berupa materi yang dalam akal logisnya dia kelihatan lebih banyak, tidak bisa berupa kebalikannya, dijauhkan dari mara bahaya, kemudian istri dan anaknya nurut, itu juga merupakan ajr pahala di sedekah, belum lagi yang ditahan, artinya baru diberikan di akhirat nanti. Lah ngeten iki sering mboten dipahami, sehingga apa? Keinginan-keinginan instan dengan matematis tadi, 1 jadi 700, bahkan menjadi berlipat-lipat, itu menumpuk di pikirannya, sehingga ketika dia sedekah mobil, pinginnya oleh bis itu mau, tiba-tiba mobilnya bareng dikek, norah oleh apa-apa, itu stres, ngerti itu akhirnya. Itu pola pikir yang harus kita luruskan. Jadi sekali lagi, wong sedekah itu mesti ya, diwales kalian Gusti Allah, cuma balasannya berupa apa dan kapan
itu hak prerogatif Allah tabaraka wa ta'ala. Ojo dikte Gusti Allah. Wallahu a'lam. Ngoten, Pak Mazuri. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Ustaz. Nggih. Yeah. Jalukane niku cash and carry, Ustaz. Kita dak pai cash and carry jalukane. Ya leres. Ternyata cash tapi anune carry. Ya, terima kasih atas. Ini ya harta selama ini yang kita ketahui harta suami itu merupakan harta istri juga. Bagaimana kalau sang suami itu memberi sesuatu bersedekah atau apapun ya kepada orang lain tanpa diketahui oleh istrinya, itu bagaimana saat hukumnya? Yang kedua, pernah ada Ustadz mengatakan satu sedekah itu niatnya cuma hanya satu. Misalkan ini saya mensedekahi anak saya ini mudah-mudahan lulus ujiannya. Enggak boleh lebih dari satu. Itu bagaimana Ustadz? Matur nuwun. Deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, suami sedekah tanpa sepengetahuan istri, bagaimana hukumnya? Jadi sebenarnya para suami itu tidak wajib ya, memberitahukan berapa gajinya, itu bukan wajib Ibu. Jadi berapa penghasilannya itu tidak wajib, istri itu harus tahu tidak. Karena kadang istri itu mintanya detail, penghasilannya per bulan berapa, ke saya harus berapa, itu seperti itu. Jadi tidak harus demikian. Yang wajib itu suami memenuhi nafkah keluarga. Jadi istri dan anak terpenuhi itu wajib. Lah adapun penghasilan berapa itu tidak harus disampaikan dan istri tidak harus tahu jumlah total harta suami. Itu hal yang pertama. Dari situ sebenarnya penghasilan yang muncul yang diterima oleh suami itu tidak harus, meskipun secara fikih tidak harus ya, tidak harus konsultasi dulu kepada istri. Karena memang watak laki dengan perempuan niku rada beda kadang. Jadi kalau suami atau laki-laki itu biasanya itu gak patek mikir tentang nopo niki, istilahnya gampangannya gak patek medit lah. Karena dia tahu persis. Jadi dia itu dapat uang kemudian diberikan kepada orang lain. Tetapi kalau para ibu, para istri itu biasanya lek nyekel duit niku rada gegem. Jadi lek metu niku rada angel. Jadi misalkan mau sedekah kok musyawarah ke istri dulu. Itu biasanya itu boleh gak sido. Jadi misalkan apa itu suami bilang, "Mah, di sana ini ada keluarga yang dia saya lihat miskin, butuh bantuan kita. Bagaimana kalau uang saya dapat gajian ini untuk bulan ini yang sekian persen saya berikan ke sana?" Itu biasanya umumnya para istri itu kemudian abot walamas timbang dikekno mboknya ditukokno mas-masan wae. Itu beda. Kecuali yang ikut ngaji di ITS. Wah, itu sudah tingkatan levelnya sudah beda. Itu dia mesti menyatakan, "Oh, ngoten niku mboten usah matur kula, Mas. Pokoke njenengan ningali yakin niku butuh pun njenengan paringi kula ridho." Ngoten niku nek jamaah ITS, ngoten. Jadi makanya kadang para suami itu punya kebijakan yang tidak diketahui oleh istrinya karena di situ khawatir nanti niat baik itu sudah muncul kemudian berubah karena dengan musyawarah tadi. Dan hukumnya bagaimana model seperti ini? Tetap boleh saja. Jadi suami boleh memberikan infak, sedekah kepada orang lain yang dirasa itu membutuhkan
tanpa sepengetahuan istri. Yang penting tanggung jawab nafkah itu tetap diberikan oleh suami itu. Kemudian termasuk juga ketika istri rutin diberikan belanja oleh suami, tanpa sepengetahuan suami, ternyata apa? Istri ini memberikan donasi kepada tetangga yang butuh misalnya. Niku insya Allah, karena itu sebenarnya harta juga dari nafkah suami, maka suami juga dapat pahala meskipun istri berbuat yang terbaik tanpa sepengetahuan suami. Sekali lagi, secara fikih seperti itu. Tetapi secara akhlak, memang idealnya segala sesuatu itu musyawarah, supaya tidak kaget, tidak menimbulkan konflik. Makanya ada hadis, jadi ma khaba man istikhara wala nadima man istasyara. Jadi tidak akan rugi orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang musyawarah. Jadi memang misalnya meskipun mau memberikan uang kepada orang tua atau mertua, alangkah baiknya ada pemberitahuan dan atau musyawarah kepada istri atau suami sehingga tidak kaget, tidak muncul konflik di kemudian hari. Ini untuk poin yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua, niat sedekah. Jadi boleh-boleh saja ibu misalkan apa itu nyumbang menyampaikan uang 1 juta. Yang pertama untuk mohon doa untuk kesembuhan misalkan suami yang sedang sakit. Yang kedua, mohon doa untuk anaknya yang mau ujian misalnya. Dengan sedekah itu enggak ada masalah untuk dua niat untuk kaitannya dengan sedekah tadi. Meskipun memang ketika sebuah amal itu difokuskan untuk satu hal itu lebih bagus. Jadi untuk sedekah ini memang sifatnya bisa lebih umum. Tentu sangat berbeda dengan sholat, sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang sifatnya itu mahdhah. Adapun sedekah sekali lagi, apalagi sedekah sunnah tadi, bisa untuk beberapa hajat kita. Yang sebenarnya itu yang lebih baik itu sebenarnya tidak usah matur. Kalau menurut saya gitu. Jadi jenengan kalau sedekah ke masjid misalkan Boten usah matur kepada takmir tadi, Pak takmir, nanti tolong dibacakan Fatihah ya. Saya nyumbang 10 juta, ini satu untuk apa itu orang tua, dua untuk usaha saya, tiga boten usah matur niku. Yang terbaik niku nggih, yang terbaik pun diparingne mawon, terus manten-manten munajat pengene Gusti Allah. Gusti, kalau sedekah saya untuk si fulan 10 juta itu jenengan kerami, jenengan terima sebagai amal soli, tolong mudahkanlah urusan saya, tolong karuniakan kesembuhan kepada suami misalnya. Jadi tetap mintanya kepada Allah. Adapun sedekah tadi dengan penuh ketulusan wis pokoke kita paringaken ya, niatnya mboten usah disampaikan ke orang, sampaikanlah kepada Allah dan Allah Maha tahu apa yang menjadi hajat atau keinginan kita semuanya. Ngoten ibu, wallahu a'lam. Nggih, matur nuwun Ustaz. Nggih, sami-sami. Nggih, alhamdulillah. Mungkin barangkali dari jamaah ada yang ingin bertanya lagi, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya. Allah, yang saya dengar juga dari penama ceramah bahwa Allah itu senang hambanya yang saling memberi daripada beribadah terus untuk dirinya sendiri. Mohon penjelasan, Ustaz. Terus. Ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, ada sebuah kaidah dalam usul fiqh, al-muta'addi afdalu minal qasir. Ibadah yang dirasakan manfaatnya oleh orang banyak itu jauh lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya dirasakan oleh dirinya sendiri. Biasanya para ulama memberikan contoh seperti ini. Misalnya ini pernah dijelaskan oleh Allah Yarham Tanjidayanipun Yai Ali Mustafa Ya'qub, dulu Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, sudah meninggal beliau dan kemudian dimuliakan di alam barzah. Beliau memberikan contoh begini, untuk haji itu ada yang haji wajib, ada yang haji sunnah. Untuk haji sunnah itu menurut beliau, kalau mau berangkat haji yang kedua atau yang ketiga, tapi di satu sisi dia melihat dengan mata kepala sendiri ada tetangga kanan kiri, apalagi yang masih ada hubungan keluarga, itu butuh subsidi kita, misalkan tentang pendidikannya, tentang kesehatannya, atau kita berikan modal usahanya, atau ada masjid yang memang benar-benar butuh bantuan untuk kita bangun, atau ada lembaga pendidikan yang betul-betul butuh bantuan kita, maka beliau mendikan duit tinimbang dibuat haji untuk yang kedua dan ketiga luwe apik dikekno nangone wong sing butuh niku wae. Itu seperti itu. Karena apa? Al-muta'addi afdhalu minal qasir. Jadi ibadah yang dirasakan manfaatnya oleh orang banyak itu lebih baik daripada ibadah yang hanya dirasakan manfaatnya oleh kita sendiri. Jadi seperti itu. Makanya agama tidak hanya kita melakukan kesalehan individual, tapi juga melakukan kesalehan sosial. Wallahu a'lam. Ngoten Pak Ngarfi. Turun Ustaz. Nggih, sami-sami. Nggih, baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Mungkin terakhir bagi para jamaah yang masih ingin bertanya, monggo dipersilakan lewat chat ataupun langsung bertanya. Enggak ada, Rip. Nggih, Pak. Baik, mungkin sudah bisa dicukupkan, nggih. Baik, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Yai Ali Musbahlul Munir yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Mungkin sebagai penutup nanti sakit ditutup dengan doa nggih ya. Sebelum itu mungkin saya tutup dulu. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah mengikuti kajian pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator kurang lebihnya mohon maaf atas penyampaian yang mungkin kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ufid lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Ya rabbana, ya rabbana, ya rabbana, ya rabbana. Karuniakan kepada kami semua ya Allah sehat fisik sihis, sejahtera zahir batin, bahagia dunia maupun akhirat. Ya Qawiyyu ya Matin, kuatkan iman kami, kuatkan ibadah kami, kuatkan akhlak kami, kuatkan ekonomi kami, kuatkan fisik kami, kuatkan hubungan persaudaraan di antara kami. Ya Hadi ya Rasyid, bimbing kami ya Rab, hidup senantiasa menomor satukan Engkau, jujur, ikhlas, sabar, syukur
rendah hati, memiliki rasa malu dan rasa takut kepada-Mu, taslim, tawakal, ridho, hati yang khusyuk, istiqomah beribadah hingga ajal kami tiba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun lil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung ibu, nuwun pangapunten, khotib majlis, subhanakallahumma, wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka, wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu matur suwun sangat, Ustaz. Nggih, Ustaz. Nggih. Insyaallah pekan depan, kajian subuh, kita mau kembali offline dari Masjid Manarul Ilmi. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang jauh dari kampus tetap bisa mengikuti melalui ruang Zoom yang tersedia nanti. Insyaallah, insyaallah. Soalnya yang di masjid yang sepuh-sepuh itu enggak bisa lewat Zoom, Ustaz. Kan banyak yang sepuh-sepuh di masjid. Yang ada di masjid kan sudah banyak jamaahnya. Sekarang enggak banyak. Jadi sudah hampir 100 orang yang jamaah. Nanti manfaatnya bisa lebih maksimal. Di masjid ada, Zoom tetap ada juga. Nanti disiapkan laptop dari masjid, Ustaz. Nggih, insyaallah. Nggih, yen pamit rumiyin nggih, Bang Abutan. Ampun, nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin kula end nggih, Mas. Ah, wis. Suwun, Mas, izin.